Jangan lupa sebelum nonton, klik subscribe channel saya dan like video ini ya guys. Blitar merupakan salah satu kota sentra penghasil ikan koi di Jawa Timur. Ini dibuktikan dengan menjadi kontributor ikan hias terbesar tingkat nasional. Kali ini kami mengeksplor salah satu wisata edukasi yang berkaitan dengan ikan. Lokasinya ada di Jalan Bengawan Solo nomor 101 Kelurahan Pakunden, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, persis di depan SMAN 3 Blitar. Begitu sampai, kami langsung memarkir mobil di area parkir yang sudah disediakan tidak jauh dari pintu masuk tempat wisata ini. Tempat wisata ini buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hai semuanya, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan kami berdua di channel Pacari Wijaya. Kali ini kami jalan-jalan di salah satu tempat pembelajaran ikan guys. Tepatnya di mana, Bun? Tepatnya kami berada di Fish Garden Blitar. Seperti apa keseruan kami mengeksplor tempat ini? Let's go, ikuti kami berdua. Wisata edukasi Fish Garden menerapkan protokol kesehatan dengan mengecek suhu tubuh sekaligus penyemprotan disinfektan di tangan setiap pengunjung. Untuk tiket masuknya, per orang dikenakan Rp13.000. Begitu masuk, kami langsung melihat dua buah akuarium yang isinya ikan hias dan labi-labi. Ruangan selanjutnya, kita bisa melihat tiga buah akuarium yang isinya ada ikan gurami albino, ikan tapa, dan ikan dutch yang bentuknya mirip ikan kerapu. Selanjutnya masih di ruangan akuarium. Sini lebih luas lagi. Kita bisa melihat ada apa itu, Bun? Catfish reptil. Oh, ada catfish reptil, ikannya gede nih. Ikan patin dengan buntut warna merah. Selanjutnya ada ikan yang bentuknya mirip ikan lele, sebelahnya ada ikan bawal dan ada juga ikan belida yang biasanya digunakan sebagai bahan pempek atau kerupuk. Di tiga ruangan pertama ini, kita bisa belajar tentang beberapa jenis ikan tawar koleksi dari Fish Garden. Ini ada tiger catfish, coraknya seperti harimau loreng-loreng nih. Nah ini, bereaksi nih, disentuh-sentuh kadanya. Kemudian ada ikan alligator yang seperti buaya. Nih. Ini ada grass carp nih, ukurannya lumayan gede nih. Ada lagi tapan ini di sini, kemudian di sebelahnya ada ikan juga tapi nggak ada keterangannya, sekilas mirip lele tapi warnanya putih nih. Kemudian ada ikan badar nih guys, yang biasa waktu kecil kami mancing ya ini. Setelah di area indoor akuarium, kami lanjut ke bagian luar. Sebelum keluar ini ada ikan gede juga guys. Langsung ada kolam ikan koi yang bening sekali ini ikannya. Filternya ini, jadi airnya bening makanya. Kemudian masih ada lagi sebelah sini juga koi. Selanjutnya ada macam tempat makan ini guys areanya. Tapi kami masuk ke kiri dulu ya.
Di depannya ensiklopedia ada Dermolen, tiketnya Rp8.000. Kami langsung masuk ke ensiklopedia ikan air tawar. Di ruangannya di tengah langsung ada semacam tulang ikan yang gede ini guys, tapi replika ini, bukan tulang ikan asli ya. Ini merupakan replika tulang ikan Arapaima gigas guys. Seperti ini replikanya. Di dindingnya kita bisa belajar tentang anatomi ikan tawar dan berbagai jenis ikan ini guys. Ini juga dijelaskan tentang aligator spatula yang hidup di Indonesia ini guys. Di sini juga ada peta penyebaran ikan air tawar di Indonesia. Sangat bermanfaat buat pengetahuan kalian guys tentang ikan-ikanan di Indonesia. Dan ada jenis-jenis ikan koi guys. Di area hall atau tempat makan terdapat dua buah kolam terapi ikan serta ada koleksi beberapa ikan air tawar di dalam akuarium seperti piranha, alligator, catfish dan beberapa jenis lainnya. Di depan panggung Fish Garden ini ada Arapaima. Wede tenan ini guys, asli. Di sini kalian bisa membeli makanan, minuman, mainan, pakan ikan serta menonton bioskop 3D tentang ikan dengan tiket Rp10.000. Ini ada air mancur Fish Garden. Di bawahnya ada ikan patin albino dan ikan koi ini. Selanjutnya kami menyusuri kolam-kolam yang isinya ikan koi. Jika kita mendekat, ikannya cukup agresif kelihatan karena kebiasaan diberi makan oleh pengunjung. Bagian luar ternyata ada juga koleksi penyu. Setelah puas di area yang ada akuariumnya, kami lanjut ke arah Agro Savana Fish Garden. Di sini ada kolam renang yang ukurannya cukup lumayan gede. Di sampingnya kolam renang ini ada semacam teko. Kemudian ada tempat untuk foto-foto ini. Selanjutnya ada beberapa gazebo dan spot foto kincir angin. Area rumah hobbit ada kura-kura kecil dan itu sembunyi guys. Di bagian sebelah sisi kiri terdapat kolam yang di atasnya ada balai-balai buat kalian bersantai sambil menikmati suasana. Bagian tengah terdapat ayunan yang jumlahnya cukup banyak, jadi anak-anak tidak perlu rebutan. Ada juga kolam yang difungsikan sebagai tempat pembibitan ikan. Sebenarnya ada juga koleksi beberapa jenis bunga dalam pot, sayangnya kondisinya agak kurang terawat.
di bagian mendekati pintu keluar. Di sini juga ada kolam ikan koi, guys. Kayaknya sih kebiasaan dikasih makan itu. Ada orang lewat langsung didekati kita. Ada spot foto balon darah, sayang nggak terawat nih, guys. Karena atasnya hilang. Di sini juga ada ikan aligator dan itu patin ya. Setelah kami berdua puas keliling dari awal yang ada akuarium sampai di ujung mendekati pintu keluar, gimana Bun menurutmu tempat ini, Fish Garden ini? Tempat ini merupakan sebuah wisata edukasi yang cukup lumayan ya, layak untuk dikunjungi, terutama karena koleksi ikannya cukup lengkap, ukurannya besar-besar dan sangat terawat, kemudian banyak fasilitasnya yang cukup menunjang untuk anak-anak, seperti kolam renang, ada toilet, ada food court, ada bioskop 3D dan tentunya spot foto. Namun spot fotonya itu sedikit kurang terawat, jadi perlu perbaikan. Jangan lewatkan untuk mampir di Fish Garden ya guys, agar wawasan kalian tentang ikan bisa bertambah. Sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum.